Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita mengunjungi waterpark baru nih yang ada di Cibitung, Bekasi, yaitu Tropicana Waterpark yang ada di Ramayana, Cibitung, Bekasi. Tropicana Waterpark Cibitung baru grand opening pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Untuk tiket masuk saat weekday Rp39.000 dan untuk weekend Rp49.000. Dan kalau ingin terusan bermain di Playzone, bisa memilih paket Gold atau Platinum. Oh iya, di Tropicana Waterpark Cibitung tidak boleh membawa makanan dari luar ya. Sebelum masuk waterpark, ada pengecekan. Jika kedapatan membawa makanan, pengunjung tidak boleh membawa ke dalam. Tapi tenang, makanan kita bisa dititipkan ke petugas kok. Kemudian bisa diambil pas pulang. Ayo kita ke dalam Tropicana Waterpark. Ikuti kita terus ya. Tropicana Waterpark Cibitung didesain serba pink ya, karena mengikuti konsep Tropicana Waterpark di daerah lainnya yang sudah terlebih dahulu beroperasi. Untuk jam operasional waterpark ini saat weekday mulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam dan saat weekend mulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Untuk lokasinya berada di Mall Ramayana Ciplas, Jalan Raya Tengku Umar, Gandasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ayo kita mulai eksplor waterpark ini. Yang pertama, dekat pintu masuk ada seluncuran berwarna-warni yang menantang. Ada 4 seluncuran, yaitu berwarna biru, hijau, kuning, dan warna pink. Azam mau nyobain seluncuran warna hijau dan biru nih. Lanjut, Azam mau nyoba yang warna pink. Seluncuran ini yang paling tinggi. Yang terakhir, berwarna kuning. Khusus seluncuran warna kuning, harus memakai ban ya. Oh iya, untuk lokasi penyewaan ban berada di belakang seluncuran. Untuk ban single dikenakan Rp20.000 dan ban double dikenakan Rp40.000 dan deposit Rp20.000. Untuk sewa loker individu Rp20.000, loker keluarga Rp30.000 dan harus deposit Rp20.000. Lanjut, di sebelah seluncuran terdapat kolam arus yang seru. Kolam arus ini cukup kencang arusnya dan airnya juga bersih. Untuk kedalamannya 80 cm. Bermain di kolam arus sangat menyenangkan, apalagi pakai ban pasti lebih seru. Di tengah-tengah kolam arus terdapat Kiddy Lagoon, yaitu tempat bermain untuk anak-anak. Untuk kedalamannya 40 cm. Ada ember tumpah dan ada 3 seluncuran yang seru untuk anak-anak. Lanjut, kita menuju area indoornya. Ikuti kita terus ya. Di area indoor ada kolam untuk balita. Areanya cukup luas dan airnya cukup dingin.
Di area ini ada seluncuran kecil, jembatan, dan perahu-perahuan. Di area indoor juga terdapat food court dan merchandise yang menjual perlengkapan renang. Selain itu, di area indoor juga terdapat locker, musola, ruang P3K, toilet, ruang bilas, dan ruang laktasi. Lanjut, wahana air di Tropicana Waterpark Cibitung selanjutnya yaitu Semi Olympic, yaitu kolam renang dewasa yang kedalamannya 120 cm. Untuk kolam renangnya cukup luas dan airnya juga bersih. Di area belakang ada food court lagi yang menjual makanan dan minuman. Fasilitas lainnya di Tropicana Waterpark Cibitung ada ruang tunggu yang lumayan banyak, berada di semua sudut. Cuma kalau ingin mendapatkan tempat duduk atau ruang tunggu, diusahakan datang awal ya, karena takut tidak bagian. Kebetulan kita membeli tiket Silver 2 dan Platinum 2. Azam dan Alea berkesempatan bermain bom-bom car dan kiddie zone di play zone di Ramayana di lantai 2. Pintu keluarnya langsung ke Ramayana. Yang ingin belanja bisa langsung belanja ya. Kita lanjut tiket terusan. Sayang kalau nggak dipakai, yaitu bermain bom-bom car dan bermain di kiddie zone. Semua wahana sudah kita coba. Gimana wahananya? Seru-seru kan? Wisata ini termasuk baru, jadi teman-teman harus coba. Karena tempatnya bersih dan wahananya seru. Apalagi tempatnya keren. Instagramable banget. Tunggu apa lagi? Warga Bekasi dan sekitarnya, silahkan gaskeun ke Tropicana Waterpark Cibitung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.